Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada malam ini adalah bila perlu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dua perkara, iaitu kerana dikurniakan sesuatu kebaikan atau dikabulkan hajat dan permintaan. Apabila terselamat atau terhindar daripada sesuatu malapetaka. Ada ulama berpendapat bahawa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya sekadar apa yang disebutkan di atas. Kita juga dikira sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita tidak menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan. Andainya kita diberi nikmat kekuatan, janganlah kita menggunakannya untuk menindas orang lemah. Sebaliknya, dengan kekuatan tersebut, kita perlu membantu orang yang lebih lemah. Begitu juga, sekiranya kita dikurniakan nikmat harta dan kekayaan, janganlah membelanjakan harta tersebut ke jalan maksiat dan kemungkaran seperti berjudi, meminum arak, berzina dan sebagainya. Sebaliknya, belanjakanlah wang tersebut ke jalan kebajikan dan membantu golongan fakir miskin. Pangkat dan kedudukan yang dianugerahkan bukan sahaja digunakan untuk kepentingan diri, malah untuk membantu golongan yang memerlukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah tak kala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur dan ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Ulama tafsir menjelaskan bahawa maksud syukur yang diutarakan di dalam ayat ini merangkumi semua aspek seperti yang dinyatakan sebelum ini. Tetapi disebabkan tidak memahami konsep syukur dalam erti kata yang sebenarnya, maka ternyata ramai manusia tidak bersyukur atas nikmat yang dikurniakannya. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti firman-Nya. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada manusia seluruhnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surah Al-Hafir ayat 61. Maksud ayat ini ialah bersyukur dengan erti kata yang menyeluruh seperti yang diterangkan sebelum ini. Tetapi kalau sekadar menyebut perkataan syukur dan alhamdulillah, maka ramailah manusia yang tidak bersyukur dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Lantaran itulah, ramai pula orang yang telah diberikan nikmat harta kekayaan, pangkat dan kebesaran, lalu mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan itu atau menyalahgunakannya. Lantas Allah mengambil balik nikmat yang telah diberikannya itu. Betapa ramai pula yang kaya raya, harta melimpah ruah, akhirnya jadi miskin, melarat dan papa kedana seperti Qarun contohnya. Dan tak kurang pula yang dianugerahkan nikmat pangkat dan kebesaran, akhirnya menjadi manusia hina dina. Begitulah keadaannya.